Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya saya Muhammad Soleh bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Dilahirkan di Desa Kedung Cemplung, Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Lahir pada tahun 1235 Hijriah dan wafat di Semarang pada hari Jumat 29 Ramadan 1321 Hijriah. Dialah Mbah Soleh Darat, sebutan yang familiar di kalangan ulama dan masyarakat. Sebutan kata Darat pada akhir nama beliau disebabkan beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, suatu daerah di pantai utara Semarang, tempat mendarat pelancong dari luar Jawa. Ayah beliau adalah Kiai Umar, seorang ulama yang merupakan salah seorang pejuang yang pernah bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di pesisir utara Jawa. Masa hidup beliau sejaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Holil Bangkalan Madura. Bahkan ketiganya juga pernah menimba ilmu bersama ketika di Mekah dan bersama ulama besar lainnya seperti Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatoni dan Syekh Amrullah dari Minangkabau, Sumatera Barat. Pada masa kecil, beliau belajar langsung kepada ayahnya yaitu Kiai Umar tentang dasar-dasar ilmu keislaman. Ayahnya sangat berharap agar Mbah Soleh Darat kelak menjadi ulama yang berpengetahuan sekaligus berpengalaman, karena pengetahuan tanpa adanya pengalaman adalah kaku. Begitupun sebaliknya, pengalaman tanpa pengetahuan ibarat tumbuhan yang hidup di tanah yang gersang. Karenanya, seorang yang berpengalaman dan berpengetahuan sangat diperlukan oleh masyarakat Islam di sepanjang zaman. Selain berguru kepada ayahnya, beliau juga pernah berguru kepada Kiai Haji Syahid, seorang ulama besar di Waturaya Pati, Jawa Tengah. Perjalanannya dalam pencarian ilmu membawa beliau berguru kepada beberapa ulama, di antaranya Kiai Haji Muhammad Soleh Asnawi Kudus, Kiai Haji Ishaq Damaran, Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Banguni, Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'alawi, dan Kiai Haji Abdul Ghani Bima. Untuk menambah pengalamannya, ayahnya juga pernah mengajak Mbah Soleh Darat pergi ke Singapura selama beberapa tahun. Kemudian, beliau juga berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mendalami ilmu agama. Di sana, beliau berguru ke beberapa ulama Mekah pada masa itu, di antaranya Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Umar Asy-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun berkelana mencari ilmu, karena kealiman dan keluasan ilmunya, akhirnya Mbah Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Banyak dari muridnya yang berasal dari tanah Jawa dan Melayu berguru kepada beliau di sana. Setelah menetap di Mekah selama beberapa tahun untuk belajar dan mengajar, akhirnya Mbah Soleh Darat memutuskan pulang ke kampung halaman di Semarang untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat di tanah airnya sendiri. Pada masa itu, ulama dari tanah Melayu, khususnya Indonesia, mempunyai tradisi bahwa ketika seorang ulama pulang dari Mekah, biasanya mendirikan pesantren untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Begitu pula dengan Mbah Soleh Darat, ketika beliau sampai di kampung halaman, beliau mendirikan pondok pesantren di pesisir kota Semarang. Sejak itulah, beliau kemudian dipanggil dengan sebutan Kiai Soleh Darat atau Mbah Soleh Darat Semarang. Dengan kealimannya, kemudian banyak orang yang datang berguru kepadanya, sehingga nama beliau pun semakin dikenal di seantero Jawa. Mbah Soleh Darat mempunyai banyak murid. Di antara murid beliau yang menjadi ulama besar ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Mahfud At-Turmusi, ulama besar bermadhab Syafi'i yang ahli dalam bidang hadis, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Jombang, Kiai Haji Idris, pendiri Pondok Pesantren Jamsaren Solo, Kiai Haji Syaban, ulama ahli falak di Semarang, Kiai Haji Dalhar, pendiri Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan Magelang,
dan salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Ada sebuah cerita menarik tentang Mbah Soleh Darat. Cerita ini dikutip dari beberapa ulama. Dikisahkan pada suatu hari ketika Mbah Soleh Darat kembali dari Mekah dan tinggal di darat kota Semarang, beliau kedatangan seorang tamu yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Tamu tersebut datang di malam hari. Dikarenakan Mbah Soleh Darat sedang mengajar ngaji, maka seorang santri mempersilahkan sang tamu menunggu di serambi langgar. Usai mengajar ngaji, Mbah Soleh Darat menemui tamunya tersebut dan menanyakan, "Sampean ada perlu apa malam-malam datang ke sini?" "Saya hanya ingin bersilaturahim," jawab si tamu. "Sampean datang ke sini naik apa?" "Naik harimau," jawab si tamu dengan nuansa pamer. Maklum, saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Loh, diikat di mana harimaunya?" tanya Mbah Soleh. "Saya ikat di luar. Saya khawatir santri-santri jenengan ketakutan." Mbah Soleh Darat hanya tersenyum. Kemudian Mbah Soleh Darat menyuruh salah satu santrinya untuk menuntun macan tunggangan tamu itu. Santri Mbah Soleh Darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan. "Masukkan ke kandang, biar tidak kedinginan atau kehujanan," perintah Mbah Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan ke kandang, Mbah. Nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," ujar si tamu. "Tidak apa-apa, kambing saya akan aman," jawab Mbah Soleh seraya menggamit tangan si tamu untuk menenangkannya. Lalu si tamu dipersilahkan menuju ke kamar untuk istirahat. Sebelum tidur, malam itu si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Mbah Soleh Darat. Namun karena kelelahan, akhirnya si tamu pun tertidur. Ketika sudah pagi, si tamu bergegas menengok ke kandang kambing tersebut. Betapa terperanjatnya, bukannya bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang mati tergeletak kaku di samping barisan kambing. Suara kambing-kambing pun gaduh, seperti meminta bangkai macan segera disingkirkan. Rupanya, seekor kambing yang jenggotnya panjang, mulutnya tampak merah, diduga kuat yang membunuh macan itu. Akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibanding sang kiai. Mbah Soleh Darat adalah ulama yang sangat memperhatikan orang awam dalam bidang agama. Ia juga dikenal sebagai pemikir dalam bidang ilmu kalam. Sebagai ulama yang berpikiran maju, ia senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kerja keras. Setelah itu baru menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia sangat tidak suka kepada orang yang tidak mau bekerja keras. Sebaliknya, ia juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatannya. Wallahu a'lam bissawab.